ingat kayak dari tadi Coco masih bisa survive, terlebih di sini udah ada Atinasio. Dan kali ini momentum yang cukup bisa dilakukan duel fisik kayak benar-benar diurikan dengan sangat baik dan ditutup lagi jalannya oleh seorang Yasuke, benar-benar di wild charge. Dan Coco mencoba untuk bertahan di depan sana, tapi Marsha masih punya Thousand Wonder, loncat ke belakang. Yasuke mengejar tentunya, menunggu Decimate. Dan di sana ada seorang Just No Limit yang menanti dengan kudanya, didorong kali ini mencoba untuk Decimate. Apakah bisa bertahan? Gak, kayaknya damage dari Just No Limit sudah tidak bisa terbendung lagi. Dan Ars kayaknya disini bakal di slow, bakal didorong, bakal dipukul mundur, terkena arrow lagi daripada seorang Bambi kali ini. Back yang sangat-sangat besar banget, dan di magicnya kayak bener-bener didorong mundur. Dan lihat ada Ias langsung mencoba meng-cover, gak ada flicker, gak berhasil mengeluarkan triple stun. Tapi lihat Arsnya bakal terciduk di sini, bakal diajar habis-habisan. Ada stun dari Ias, ada Hurricane Dance juga dari Marsha ke arah seorang Patrick. Dan Patrick masih mencoba untuk bertahan tapi gak bisa, masih dikejar oleh seorang Marsha. Marsha mencoba untuk mundur ke belakang, ada Abyssal Roll juga, Decimate bakal keluar dari Yasuke, tapi tidak berhasil mendapatkan seorang Marsha. Malah di sini Coco yang harus tumbang, ditabrak kuda lagi tentunya daripada seorang Perseusnya, bakal mengenai stun tapi gak bisa, terlalu jauh. Yasuke bakal dikejar, bakal ada double slow di sana. Abyssal Roll dan trapnya kena lagi daripada seorang Bambi. Dia mencoba dipaksakan untuk mendapatkan tapi gak bisa mendapatkan kali ini. Marsha double Thousand Pounder, ada Hurricane Dance coba untuk bertahan dengan Mortal Coil tapi gak bisa bertahan lama. Double kill lagi daripada seorang Just No Limit kali ini, mengamankan tentunya. Yang benar-benar sabar banget, dilontarkan lagi seharusnya rohnya. Sekarang siapa yang bakal kena? Bakal terkena seorang Coco. Ars bakal terciduk di sana. Ada Yasuke dengan 4 Astro Aura tapi gak berhasil mendapatkan apapun kali ini. Abyssal Arrow hampir saja terkena Abyssal Arrow. Ada Numenon Blast tapi gak bakal berimpact cukup baik karena banyak banget immune-nya dimiliki sama tim Evos kali ini. Dan lihat base-nya mulai dipukul-pukul lagi, mulai ada Phantom Execution. Hurricane Dance yang benar-benar mengusir semua pasukan dari tim NXL. Godlike dari Just No Limit bakal mencoba untuk langsung merusuh lagi ke arah Patrick, tapi Patrick masih bisa mundur ke belakang, masih bisa ngedash ke arah belakang. Dan ada Arrow lagi kena Coco. Coco masih bisa bertahan, base-nya dipukul, bakal ada kuda Just No Limit yang keluar. Dan 3-0 dari Evos kali ini.